Dan tindak pidana. Kemudian kami juga alhamdulillah sesegera mungkin mengambil tindakan yaitu dengan menangkap para pelaku. Dan alhamdulillah kita sudah amankan 8 orang dugaan pelaku. Di mana? Apakah masih ada calon? Di Satpas tidak ada calon. Pelaku itu yang kita amankan boleh bisa ditanya langsung. Menurut pengamatan kami, yang bersangkutan sehari-hari kalau kami amati biasanya berprofesi sebagai tukang ojek di sepanjang jalan dan menuju tersebut. Informasi dan bersama-sama melakukan pengecekan bersama dengan korban dan bersama dengan petugas dari Polsek Cengkareng. Lokasinya ada di adalah di Jalan Raya Jangan Mogot kilometer 11. Di jalan raya. Bukan di dalam bukan. Dari Satpas sendiri sekitar perkiraan sekitar 200 meter. Jangan lupa subscribe ya!